Perkembangan terkini. Mungkin ini satu berita yang baik untuk kesemua penyokong JDT. Perlawanan di antara JDT menentang Rodina Moskow telah hampir pasti akan ada siaran langsung perlawanan yang akan disiarkan oleh official media dari pasukan itu sendiri. Sebelum itu, saya ingin meminta maaf di atas kekeliruan mengenai isu Baekseun dan Hong Wan yang telah diperkatakan berlepas ke Barcelona untuk menerima rawatan. Untuk berita semalam, ianya adalah tidak benar. Saya akan memberikan sedikit pembetulan berkenaan isu tersebut pada akhir video ini. Berbalik kepada tajuk utama. Perlawanan ini akan berlangsung pada jam 8 malam, waktu tempatan. Korang semua boleh menunggu perlawanan tersebut di dalam saluran YouTube rasmi FC Rodina Moskow. Seperti biasa, saya akan letakkan link URL perlawanan tersebut untuk korang semua. Sila semak link URL itu di bahagian ruangan komen yang telah saya pinkan sebentar tadi. Mari kita terjah persiapan di antara kedua pasukan. Perlawanan ini akan berlangsung di Seven Stadium yang terletak di Dubai, UAE. Pada perlawanan malam ini, Benjamin Mora dijangka akan menurunkan skuad yang mantap bagi mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang tiga perlawanan yang telah berlangsung sebelum ini. Seperti yang sedia maklum, pasukan Rodina Moskow yang beraksi di Liga 2 Rusia adalah juara kumpulan 3 pada musim 2021 dan musim 2022. Pasukan itu bakal bermain play-off untuk promosi naik ke divisi utama Liga Rusia. Rodina Moskow kini berada di dalam form terbaik dengan konsistensi kemenangan. Pastinya perlawanan yang bakal berlangsung pada malam ini akan memberikan cabaran yang sengit kepada JDT. Ini juga akan menjadi sesuatu perlawanan yang baik untuk JDT kerana pemain akan mendapat pendedahan yang lebih tinggi di dalam bola sepak Asia Tenggara. Ini adalah kali kedua untuk pasukan JDT melawat UAE sebagai latihan untuk menjalani pramusim. Ianya sama seperti yang dilakukan pada tahun 2020. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT, Benjamin Mora, telah mengesahkan terdapat sedikit masalah yang telah menimpa para pemainnya ketika sesi latihan pramusim di Dubai sebagai persiapan menghadapi Liga Malaysia musim ini. Tiga pemain tersebut ialah Baekseun Da Silva, Hong Wan dan S. Kunalan. Mereka akan terlepas aksi perlawanan persahabatan kerana masalah kesihatan. Manakala Syahmi Safari pula telah mengalami kekejangan otot. Namun begitu, Mora gembira pemainnya semakin pulih dan berjaya menyesuaikan diri dengan sistem baharu dengan pelbagai variasi dan perlawanan persahabatan pramusim antarabangsa juga tampak menggalakkan. Baekseun telah pulih dari infeksi jangkitan perut yang mengakibatkan dirinya terlepas dari perlawanan terakhir, namun Hong Wan dan S. Kunalan masih tidak dapat diturunkan kerana keracunan makanan. JDT setakat ini mengekalkan rekod tanpa kalah dalam tiga perlawanan persahabatan yang diharungi. Mereka mencatat keputusan seri menentang dua kelab dari Eropah, iaitu MSK Žilina dengan kedudukan 2 sama dan Riga FC dengan kedudukan 1 sama. Selain itu, JDT juga berjaya menewaskan kelab dari UAE, Shabab Al-Ahli, 1-0.